nah sejarah ulun Aceh dan turunnya itu pun bagaimana hubungan Turki dengan Aceh jamun. Tapi dia udah tempuh, so didik ulun Aceh jamun. Sehingga dalam segala aspek kehidupan bisa bersaing. Itu lembaga yang didik ulun Aceh jamun. Dan itu yang kelemahnya pendidikan mulai madrasah. Nyekun melatah. Yang jamun melatahnya tempat mendidik urang kampung musafat ina bimbing ina sentra pendidikan gefungsikan melatah nasanya ke madrasah dan sandi budo je ke bata jengkeng melatah linya nado kurang ka waduhnya lo menadaya dayahnya lo menadaya tinggi dayahnya konsep pendidikan ji yaitu ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah sehingga hebat ulun Islam karena sukses tersampaikan agama kepada umat agamanya tru tiap kampung tru agama ilmu agama lewat pendidikan yaitu madrasah-madrasah olehnya waktunya sampai daya-daya. Tapi tanya orangnya memang yang mandum takdir Allah ditanyanya kenli generasi yang udib di zaman kesultanan Iskandar Muda tanyanya kenli udib di zaman di mana Acehnya adalah sabuk bangsa tetapi orangnya udib di zaman di mana tanyanya bagian dari sabuk bangsa kaji ke sabuk suku jadi nanggro kesatuan tanyonyo generasi kelahir di zaman kesultanan dan kerajaan tapi udib di era demokrasi linyan di era global dunia global dengan maju teknologi informasi dan komunikasi nyoke wadenyo tanyo generasi Islam yang lahir na generasi urang Islam lahir masa anak Nabi, masa kenabian. Nyandro Nabi yang tukang pimpin dan uruh urang Islam. Sehingga menjadi pemimpin-pemimpin dunia, pengukir sejarah. Abih Nabi neganto lifara khulafa ur-rasyidin. Mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Di bawah kepemimpinan para khulafaur rasyidin, ulum Islam semakin hebat dan kuat. Abih urangnya mulailah ulum Islamnya dipimpin oleh para amirul mukminin, raja-raja Islam. Yang berakhir dalam sebuah sejarah kepegah berakhir gelar amirul mukminin pemimpin ulum Islam yaitu Harun ar-Rasyid. Nah, pendapatlah berakhir pemimpin urang iman Amirul Mukminin adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian berlanjut masa kesultanan. Urang Islam di bawah kepemimpinan para sultan. Nah, sultan yang saleh yang Islam. Nah, sultan yang hana saleh. Urang Aceh Kesultanan Islam. Para raja saleh-saleh berakhir dengan berakhir Kesultanan Iskandar Muda. Urangnya tanyonyo urang katilak lahir. Di saat umat Islam tidak lagi di bawah para amirul mukminin, pemimpin-pemimpin orang beriman. Sehingga urangnya munyo selamat luar biasa. Munyo releng nyen biasa. Pakar hana tata uruh maka wadde hana pahe urung uruh pahe ada temiki ta uruh rogoro hana putar pereh bagaimana menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari malapetaka kehidupan dunia dan akhirat sehingga betul-betul udib hasanah fid dunia hasanah fil akhirat
bahagia di dunia, bahagia di akhirat.